Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, dengan limpah rahmat ilahi kita dapat sambung bacaan kita ini. Ini kita sambung pada muka surat yang ke-105. Bahasa ini minggu yang kedua, iaitu bab berkenaan dengan doa istiftah. Kata penulis kitab kita, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis salji wal ma'i wal baradi. Terjemahan dia, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan ais, dengan ayak dan embun. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Sahabat yang membawa hadis ini kepada kita, ikhwan, adalah Abu Hurairah. Dia menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menceritakan Nabi kita bila baginda bertakbir solat, apabila Nabi kata Allahu Akbar, Abu Hurairah kata, kemudian aku lihat Nabi berhenti. Lepas Nabi takbir Allahu Akbar, Nabi tak baca Fatihah, Nabi berhenti, Nabi sengap sat. Dan aku dengar Nabi baca yang ni, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma naqqini min adh-dhunubi wal khataya kama yunaq thawbul abyadu min ad-danas. Ataupun dalam lafaz kita kat sini, Allahumma ghsilli min khatayaya bis salji wal ma'i wal baradi. Abu Hurairah yang bertanggungjawab bawa hadis ni mai kepada kita. Baik, penulis kita ini, ikhwan, dia cuba nak bawa kepada kita satu perhatian, iaitu di antara makna yang ada dalam hadis ini, dia nak kita menghayati doa ini. Iftitah Nabi di sini berbentuk doa. Berbentuk doa. Nabi memulakan salat Nabi setelah takbiratul ihram dengan doa. Kata penulis kita, beliau bersabda, khatayaya. Nabi kata, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Kalimah itu, kata itu, kata jamak daripada khati'ah, yang bermakna dosa.
Nabi kata, ya Allah, ba'id, ba'id, ba'id. Ya Allah, jauhkan, jauhkan. Dengan makna, ya Allah, minta sungguh-sungguh kau jauhkan, ya Allah, jauhkan. Bukan saja jauhkan, tapi apa-apa yang boleh menjadi mukadimah kepada satu benda terjauh dengan satu benda, hadirkan mukadimah itu supaya aku terjauh, terpisah jauh. Terpisah jauh dengan apa? Dengan khataya. Dengan khati'ah, dengan kesalahan-kesalahan. Dengan kesalahan-kesalahan. Ada kesalahan yang orang buat dengan sengaja dan ada kesalahan yang orang buat dengan tak sengaja. Apa-apa kesalahan yang orang buat dengan tak sengaja, yang tu diampun oleh Allah dengan mudah. Dengan mudah. Tapi apa-apa yang orang buat dengan sengaja, ma ta'ammadat qulubuhum, apa yang kamu sengajakan dengan hati kamu, Quran kata, maka yang tu mesti dibersihkan dia. Dia tak semudah begitu akan dipadam. Tapi apa yang kita buat dengan tak sengaja, tak sengaja, terlupa, kita minta pada Tuhan, la tu'akhizna, janganlah Tuhan kau mengambil tindakan kepada kami apa yang nasina, yang kami terlupa, au akhtana, apa yang kami tersilap, kami tersilap, kami terbuat, kami tak sengaja. Minta pada Tuhan, la tu'akhizna, janganlah itu dihukum pada kami. Maka Nabi minta kepada Allah Ta'ala dalam iftitah dia, ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkan, jauhkan sungguh-sungguh, ya Allah, antara aku dan kesalahan-kesalahan aku. Antara aku dan kesalahan-kesalahan aku. Antara aku dan apa-apa penyebab yang boleh menjadi penyebab aku tersalah pula. Aku tersilap pula. Khataya dengan perkataan plural menunjukkan berat dan banyak. Macam mana nak dipisahkan? Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Seperti mana, ya Allah, kemampuan kau memisahkan dua makhluk engkau ini antara timur dan barat. Kita duduk tengok ke sebelah timur dan kita tengok ke sebelah barat. Macam mana dua tempat ni tak akan berdekat? Dua tempat ni tak akan bercentum. Ya Allah, pisahkanlah aku dengan dosa dan mukadimah-mukadimah dosa dan penyebab-penyebab dosa yang memberatkan, yang menyusahkan aku di akhirat nanti. Macam mana kau telah menunjuk kebesaran kau pisahkan antara timur dan barat. Kata penulis kitab kita, dijauhkannya diri kita dari dosa diibaratkan seperti jauhnya antara timur dan barat. Ini, kata penulis, merupakan bentuk mubalaghah. Mubalaghah, satu mubalaghah. Ataupun kita boleh kata satu kata simbol. Satu kata balaghah. Mengandung akan makna melebih-lebihkan dalam hal dimensi kejauhannya itu. Ba'id dengan makna kata jauh. Nak buat contoh apa? Contohnya nyata, kata benda tu jauh. Timur dan barat. Timur dan barat. Ataupun kita kata langit dan bumi. Pisahkan. Itu satu mubalaghah, kesungguhan, kepastian, ketidakraguan untuk menunjukkan kita bermaksud dengan ungkapan itu. Sebab tidak ada lagi sesuatu yang disaksikan yang lebih jauh daripada timur dan barat. Dengan demikian, makna dari jauh itu adalah dihapuskan segala dosa dan tidak diseksa kerananya. Atau mencegah agar tidak melakukan dosa serta terjaga dari dosa-dosa tersebut. Bila Allah pisahkan kita dengan dosa, penyebab-penyebab dosa, maka kita tak buat dosa. Maka dengan tak buat dosa, kerana kita terpisah dengan dosa, maka azab, keberatan bicara di hari akhirat, kesemuanya tidak datang pada kita. Maka Nabi dengan doa ini sangat dahsyat, dia minta pada Tuhan. Sedangkan kita tahu, ikhwan, dia satu orang yang maksum. Dia satu orang yang maksum. Dalam surah apa, inna fatahna laka fatahan mubina,
Tuhan kata liyaghfirallahu laka ma taqaddama min zambika. Tuhan dah ampun dah dosa engkau. Dia maksum dan dia ada ismah. Apa dia? Tuhan jaga dia. Ismah, Tuhan pelihara dia daripada dosa. Apa yang kesimpulannya dikatakan dosa, Nabi tak terlibat. Tetapi apa yang dikatakan kesalahan-kesalahan sebagai manusia biasa dan itu tidak mencacatkan kerasulan dan kenabian, maka itu dia terlibat sebagai manusia. Dan apa yang dia buat sebagai manusia mungkin tersalah, tapi tidak merosakkan nubuah dari salah, tidak mencederakan itu, maka itu dia terlibat kerana dia manusia. Tapi di atas nama dosa yang dihukum dan dosa itu mencacatkan risalah dan sifat nubuah dari salah, Nabi tidak terlibat sama sekali. Penjelasan itu kita boleh lihat di dalam Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma naqqini. Tuan kitab kita dia pergi kepada perkataan-perkataan yang penting dalam hadis itu. Dia nak kita tahu apa makna yang Nabi kita sebut. Iaitu tadi Nabi menyebut tentang Allahumma naqqini minal khataya. Dia kata yakni naqqini maknanya bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku. Sebagaimana dibersihkan kain putih, sebagaimana yunaqqa dibersihkan al-thawbu pakaian al-abiyadu yang berwarna putih. Itu pakaian warna putih sama ada direndam ataupun ditonyoh. Kalau orang kata tak bersih, kita boleh tunjuk tak bersih tu. Maka Tuhan, kalaulah diri aku ni ibarat kain putih, kau tonyoh dia ya Allah, kau cuci dia, kau rendam sampai keluar-keluar ni semua ni, sampai nampak bersih. Yang ada atas kain putih itu cumanya kebersihan. Orang Arab, ikhwan. Orang Arab, kadang-kadang mereka dengar Nabi ungkap kalimah ni, mereka tercengang. Sebab ada perkara mereka faham. Macam mana Tuhan nak gugurkan dosa kita? Allahumma naqqini. Ya Allah, cuci saya ya Allah. Cucilah diri saya ini. Kama seperti mana yunaqqa engkau bersihkan al-thawbul abyadu. Pakaian yang putih. Artinya pakaian itu ada tanda-tanda kotor dan kita nak bersih macam mana ikhwan? Maka bergantunglah kepada kotoran apa. Kalau kotoran itu baru kena dan dia tak meresap lagi dengan benang-benang pada kain tu, maka senanglah buang dia. Mungkin hanya kita rendam sikit, angkat, dia hilang. Tapi kalau kotoran itu kotoran yang kerah, degil, dia dah melekat dengan benang-benang di baju tu, di kain tu, kita rendam, mungkin tak lepas. Kita angkat, dia ada lagi. Maka kita kena sentai. Kadang sekali sentai dia tak keluar. Dua kali sentai. Kadang kena rejam lagi. Bubuh pula benda lain supaya dia keluar. Bila orang Arab dengar balaghah ni, dia tercengang. Dia kata Muhammad minta apa kat Tuhan ni? Muhammad minta Tuhan bersihkan roh dia, diri dia daripada dosa. Dia sedar dah umpama apa dia buat kat Tuhan. Dan macam mana Tuhan bersihkan kita? Tuhan bersihkan kita dengan macam-macam cara, ikhwan. Salah satunya ialah dengan musibah. Salah satunya ialah dengan kita beramal soleh. Bila Tuhan bagi bebanan hidup pada kita, maka apa yang hilang daripada kita? Dosa kita. Bila Tuhan wujudkan kerajinan kita, ketekunan kita untuk beramal soleh dan kita terima cabaran bila kita bersungguh dengan amal soleh, maka kesan daripada amal soleh kita buat tu dosa kita hilang. Tapi nak bagi lekat amal soleh dengan jiwa kita, ada pula dugaan kita tanggung. Oh, sama ada orang kata, sama ada orang nilai kita, kita sakit hati. Sama ada apa-apa kita kena. Dan kita istiqamah.
mengharapkan di belakang tu dosa kita diampun. Maka pas itu antum tengok Nabi kita Muhammad, setiap episod dan siri kehidupan dia, bila Tuhan bagi musibah pada dia, benda pertama dia akan ucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya urusan ini betul. Kita berhajat Tuhan ampun dosa kita. Dan Tuhan mampu ampun dosa kita dengan tak buat apa-apa ke kita. Hanya kita kata kun fayakun. Tapi kalau Tuhan buat demikian, dia tak ada kesan dekat jiwa kita. Jiwa kita ni tak struggle. Kita tak dapat satu benda dengan kita rasa kata benda tu kita buat. Maka Tuhan hantar liyabluwakum. Liyabluwakum. Tuhan bagi kesakitan dalam roh kita. Setiap kali ujian zahir kita kena, yang beban adalah roh kita. Hati kita sakit, hati kita terbeban. Kadang-kadang sakit, kadang-kadang duit tak ada, kadang-kadang dengar apa sajalah dalam dunia ni. Maka bila kita tengok benda itu dan kita teringat dengan doa ni, dia sangat adpa. Sangat seorang mukmin yang berurusan roh dengan Tuhan, bila Tuhan buat sesuatu, dia ingat doa ni, maka urusan jiwa dia menjadi damai. Dia tahu apa Tuhan buat kat dia. Dia tak melenting. Sebagai mukmin dia derita, betul dia derita. Antum nanti balik, antum tengok balik doa yang Nabi baca di bumi Taif. Kan bila Nabi keluar dengan Zaid bin Harithah kan, dia orang baling batu kat Nabi. Maka Nabi berdoa sebentar di Taif. Nabi mengungkap doa. Para ulama kata inilah doa Nabi. Kalau Nuh ada doa dia, Adam ada doa dia, Ibrahim ada doa dia, Yunus ada zikir dia, Ayub ada doa dia, Zakaria ada doa dia, maka doa di Taif itulah doa Muhammad. Seluruh perjalanan jiwa dia, dia letak dalam doa tu. Dia mengadu kat Tuhan. Dia sakit orang buat, tapi dia tak kecewa. Lakal utba hatta tarda. Ya Allah, kesudahan ini datang pada engkau, daripada engkau. Dan hasil apanya aku kena ni, hatta tarda, sehingga kau redha pada aku Tuhan. Illam takun sakhitan alayya fala ubali. Tuhan, kalau apanya menimpa pada aku ini, apa yang kau buat pada aku ni, sakit aku kena ni, daripada roh sampai jasad aku sakit, sangat derita. Ibn Qayyim kata dalam kitab dia, dalam Jami'u Sirah, dia kata 10 hari Nabi berada di Taif seperti memakan masa bertahun-tahun. Derita Nabi itu. Nabi kata, illam yakun sakhitan alayya fala ubali. Kalau semua bebanan ini aku tanggung, roh dan jasad aku tanggung, sekiranya itu tidak melibatkan murka engkau pada aku, fala ubali, aku tak peduli itu semua Tuhan. Janji kau jangan murka dengan aku. Ghaira anna afiyatak, ghaira anna afiyatak, melainkan ya Allah, keselamatan daripada engkau dan keluasan rahmat engkau, itulah yang aku minta. Dia tahu bahagian yang menimpa dia, sakit dia ni, susah dia ini, ada bahagian daripada doanya dia minta kepada Tuhan. Pasal itu ikhwan, para ulama kita kata, terutama Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin, dalam bab tazkiyatun nufus ni, apa dia kata? Kita kena sedar apabila kita berdoa. Kerana natijah daripada doa, kita akan tanggung. Seperti satu orang berdoa. Lepas kita, kebanyakan orang lepas solat, dia akan baca doa. Apa-apa dia baca doa. Dia kena sedar dengan doa dia baca. Kerana Tuhan akan berurusan dengan kita dengan apa yang kita minta pada dia. Kalau satu imam baca doa, makmum hanya angkat tangan dan tak tahu apa imam tu kata, itu dianggap dia tak tahu apa. Nanti dia akan mengalami kekecewaan dan tak faham muamalat Tuhan dengan dia. Masalahnya dia minta, Allahumma ighfir lana zunubana. Tak apa doa kita baca selalu? Apa yang kita baca tu? Tamah tu? Lama tak baca. Allahumma ighfir lana zunubana. Tak. Yang lagi satu yang jemaah duk baca tu. Allah apa? Allah.
Lama duduk, tak baca kan? Sejak duduk baca yang sunnah ni, tertinggal saya yang tu. Ada tamah. Apa, macam mana baca? Wa'afir lana zunubana amma wala tu'azibna ila yawmal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Hak depan tu saya lupa. Allahumma afir lana zunubana. Macam mana? Yang tu imam duk baca ni, yang ada dalam perukunan tu. Dia minta ke Tuhan, dia minta apa Tuhan? Ya Allah, ighfir lana zunubana amma. Tuhan, ampunkan dosa kami keseluruhannya. Tamma. Tuhan, amma, dosa kami yang umum ni, banyak-banyak kami buat ni, ampun semua, satu jangan tinggal. Dia minta. Cuma Tok Imam minta dalam bahasa Arab, dia amin. Dan dia pun masalah kalau Tok Imam tak baca doa, suruh dia baca sendiri, dia tak mau. Dia kata Tok Imam ni mau pecat bang. Jadi Tok Imam pun minta. Bila Tok Imam minta, dia tak tahu isi doa tu. Dia kira amin. Sebab kalau dia tak amin doa imam, imam kata dia wahabi pula. Dia amin. Amin pilah. Apa dia hadapi masalah? Bila Tuhan bermuamalat dengan dia, dengan ucapan dia pada Tuhan, lepas solat, dia mula tak faham. Dia minta Tuhan ampun dosa dia semua dan dia kata, wala tu'azibna yaumal qiyamah. Tuhan, jangan sekali-kali kau azab aku pada hari kiamat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kau Tuhan yang maha berkuasa. Maka apa Tuhan akan buat ke dia di dunia supaya Tuhan tak azab dia di hari akhirat? Maka Tuhan akan buat sesuatu lah kepada dia dalam dunia. Apa saja takdir yang akan dia lalui adalah takdir dosa dia diampun dan dia tak susah akhirat. Tapi kemungkinan dia susah dunia sah. Dengan ujian-ujian Tuhan bagi dia demam. Orang lain demam sehari dua, dia demam sampai sebulan. Dia kata pelik aku ni. Demam apa ambil tarah ni? Dia lupa, dia minta ke Tuhan ampun dosa semua. Kawan tu minta ampun dosa seminggu aja, dia minta semua. Dia kenalah teruk sikit. Tapi dia tak faham. Sebab dia minta, dia tak tahu apa dia minta. Kita ada orang baca doa, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami seperti mana ulama. Dia mengaji pun tak. Dia tak pernah mengaji. Ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada. Matikanlah kami mati syahid. Macam mana mati syuhada? Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al zumratil awliya. Bangkitkan kami di hari akhirat bersama golongan para-para wali engkau Tuhan. Diminta macam tu punya dahsyat. Lepas tu Tuhan berinteraksi lah dengan dia. Hang nak bangkit akhirat jadi wali aku. Tuhan tanya saya hidup dia. Dia gelabah. Dia tahu aku kena deras sangat. Dia minta deras dia terlupa. Pasal apa dia menghadapi masalah ni? Sebab dia tak tahu apa yang dia baca. Dia tak tahu apa. Lepas solat dia kata Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Besar dia minta. Tuhan, jauhkanlah aku dengan neraka. Ajirni Tuhan, pisahkanlah aku, peliharalah aku daripada neraka. Maka apa yang dia kena buat? Biasanya kadang-kadang doa-doa macam ni ikhwan, di dalamnya ada orang-orang yang semayang sehari semalam pun tak ada. Lepas baca doa terus lagi tak semayang. Tuhan tanyalah hidup kita. Bagi kita sedang apa kita minta ke Tuhan. Kita minta ke Tuhan dalam bahasa Arab nak makan. Tuhan bagi kita makan, kita marah. Sebab Tuhan nak bagi aku makan. Ha nak apa? Ha minta rezeki, Tuhan bagi rezeki. Dia doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan
ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Dahsyat dia minta ke Tuhan. Nas'aluka salamatan fid din, minta pada engkau selamat agama. Selamat agama, dia minta dia selamat agama. Allah takdir anak dia pergi mengaji hadis, dia pening kepala, dia kata anak dia Wahabi. Dia minta salamatan fid din. Tuhan bagilah kat dia. Agama ni tak selamat melainkan dengan Quran dan sunnah. Tuhan bagi, dia pening kepala. Wa'afiyatan fil jasadi, dia minta Tuhan pelihara jasad dia. Dia minta dia tak mau sakit langsung. Tuhan kata Ayub pun sakit juga. Bahkan Ayub tu nabi, sakit juga. Ibnu Katsir kata sejarah manusia tak sakit ni start dengan Firaun. Firaun ni tak sakit. Ibnu Katsir kata umur dia 400 tahun. Dia tak sakit. Bahkan ada qil, qil ni perkataan yang tak tahu mai daripada mana. Dia kata Firaun ni yang lawan Nabi Musa bersin pun tak pernah. Dahsyat. Maknanya bulu hidung bagus tu. Bersih pun tak pernah. Bagus punya bulu hidung. Tak nak kacau. Dia masalah garam kan, masalah ikan kering kan, orang tomih apa, tak ada masalah ke dia. Bagus dia. Tuhan bagilah kat dia selamat. Jasa, agama selamat. Tapi kerana dia minta apa dia tak tahu, dan Tuhan bermuamalat kepada dia dengan apa dia minta, maka dia menghadapi masalah nak faham urusan Tuhan dalam hidup dia. Kerana itu sunnah ni benar. Kita start-start sembahyang, kita dah berdoa kepada Tuhan. Allahu Akbar. Kita angkat takbir. Sama ada kita angkat sama dengan cuping telinga, betul? Ataupun jari kita sama dengan parah. Allahu Akbar. Hadis yang sahih menyatakan Nabi genggam tangan kiri di atas tangan kanan. Itu saja yang sahih. Nak letak macam mana, tak ada satu riwayat yang kuat. Masing-masing para ulama masing-masing mempertahankan riwayat masing-masing. Tetapi yang nampaknya taskunu nafsi, yang sedikit menenangkan hati, adalah riwayat menyatakan antara dada ke perut ni. Ini yang menenangkan hati. Sama ada kita nak letak atas dada atau bawah sikit, itu menenangkan hati. Abu Hanifah kata tahta surah, bawah pusat. Dia bawa riwayat daripada Ali. Kemudian riwayat itu dikomen oleh Imam Nawawi dalam dalam majmu' dengan kata riwayat itu dhaif. Bila secara pukul ratanya, tak dapatlah kita kata ada satu riwayat yang tepat. Tangan nak letak macam mana. Dan ada juga pandangan ahli falsafah, dia menyatakan letaklah macam mana yang boleh mendatangkan kerendahan jiwa kita di hadapan Tuhan. Bila kita letak tangan tu, kita rasa kita rendah kat Tuhan. Letaklah. Dan Imam Malik menyatakan irsalah ba'sa. Kita nak meluruhkan tangan kita, tidak ada apa-apa. Tapi untuk sembahyang sunat, untuk sembahyang fardu, dia kata letak tangan atas. Letak sesuatu. Letak tangan kita ni. Kita takbir Allahu Akbar. Letak tangan kita. Mula kita kata kat Tuhan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kita kuasai apa kita kata. Kita tahu apa makna ba'id. Jauh, sejauh-jauhnya. Benda yang mata nampak jauh sangat ni daripada timur dan barat. Dan apa saja sebab boleh membawa kita kejauhan dengan dosa, maka jauhlah saya, ya Allah. Kita minta ke Tuhan supaya Tuhan cuci dosa kita, cuci roh kita daripada dosa, seperti mana Tuhan menyuci pakaian yang putih daripada danas, daripada kekotoran, kecemaran. Kita yang minta. Nabi minta benda tu, ikhwan. Dia Rasulullah. Dia sedar apa yang dia ungkap. Dia minta. Dan bila Tuhan buat benda tu dalam hidup dia, dia adalah orang yang mempunyai jiwa yang mutmainnah. Dia tahu benda tu akan jadi dalam hidup dia kerana itu yang dia pohon. Kata penulis kitab kita, penyerupaan bersihnya diri dari berbagai dosa dengan bersihnya kain putih dari kotoran tersebut, kerana hilangnya kotoran dari kain putih lebih jelas terlihat.
ini berbeza dengan warna-warna lain. Boleh jadi kotoran itu masih tersisa padanya setelah dicuci, hanya sahaja tidak terlihat kerana satu hal yang menghalanginya. Lain halnya dengan kain putih, sebab semua sisa kotoran akan terlihat padanya. Tujuan penyerupaan tersebut agar semua dosa dihapuskan seperti kotoran yang hilang dari kain putih, sehingga tidak tersisa kotoran apapun padanya. Ya, Nabi buat satu contoh bagi dia faham, umat dia faham. Apa yang boleh? Lepas itu dalam hidup ni Pak Sidin, kalau kita kena ujian sikit, kita akan seru nama Tuhan. Kita akan panggil nama Tuhan. Berserahlah pada Tuhan. Sabda Nabi, Allahumma ghsilni min khatayaya. Hingga akhir hadis, beliau menyebut beberapa bentuk penyucian yang diturunkan dari langit yang hanya dengan salah satu bentuk pembersih. Itulah terjadinya kesucian sempurna. Di samping itu juga untuk menjelaskan berbagai macam ampunan yang hanya dengannya seseorang dapat terbebas daripada dosa. Maknanya adalah bersihkan diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan segala keampunanmu. Ampunan yang dalam membersihkan dosa layaknya tiga benda penyuci yang secara maksimal mampu menghilangkan najis, kondisi junub dan hadas. Nabi buat contoh tadi bisalji wal ma'i wal barat. Ini semua orang tahu jenis-jenis nama ayak yang turun daripada langit, sama ada salji ataupun ayak sejuk ataupun ayak ais. Pendek kata, tiga benda ni boleh menyucikan, boleh menghilangkan hadas, boleh menghilangkan najis dan boleh menghilangkan cemar-cemar di badan. Jadi contoh yang Nabi sebut dalam hadis ni bermaksud apa sahaja yang ada di sisi Tuhan, keampunan Tuhan ni luas. Tuhan turunkan keampunan, apa jenis keampunan pun Tuhan turun, janji apa yang ada dalam diri kita ni bebas daripada dosa. Bagi kita bacalah dalam hadis, kadang-kadang dengan beramal soleh dosa kita gugur. Kadang-kadang dengan ujian dosa kita gugur. Semua itu adalah keampunan daripada sisi Tuhan dan semua itu Nabi minta. Tuhan hidayahkan, Tuhan taufik. Weh, berani nampak? Ini sudah melebih. Ustaz berdiri tau sini, dia naik atas meja. Ini dahsyat. Ini bukan dahsyat, dahsyat. Tapi tak apa, dia tidak ada bebanan apa-apa. Dia happy, dia orangnya happy. Bagus. Yang tak happy kita duk tengok dia naik. Baik. Mana ada budak seberani tu? First time saya tengok. Baik, ikhwatul iman. Budak dulu ikhwan, dia jenis kepik dengan mak dia. Budak lah tak, naik atas meja. Time kuliah dia naik atas meja. Dia nak apa, kata dia fokus. Dia duduk tengok siapa Lena, siapa semua-semua dia tengok. Dia duduk situ, dia tengok semua. Bukan dia berdiri saja, dia berdiri dengan makrifat tu. Itu semua ada pasal tu. InsyaAllah budak ni esok besar ada berkat dia. Dia mesti ada berkat. Baik, ikhwatul iman. Artinya, sebagaimana engkau menjadikannya sebagai sebab untuk mendapatkan kesucian, maka jadikan pula hal itu sebagai sebab untuk mendapat keampunan. Kalau ayat ais, ayat salji, ayat sejuk ni, ayat-ayat ni semua, itulah sebab kepada kain tadi bersih. Rendam, cuci, maka ya Allah, kau buat mailah beberapa sebab, berbagai sebab untuk kau ampun dosa aku. Antun tahu yang Quran kata di antara sebab Tuhan ampun dosa kita apa dia? Yang kita duduk ulang berkali-kali ayat tu. Allah kata yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kamu akan dicintai oleh Allah dan Tuhan akan ampun semua dosa kamu. Tuhan sayang kita dan Tuhan ampun dosa kita semua. Allah kata wallahu ghafurur rahim. Allah itu pengampun dan Allah itu penyayang. Apa di antara sebabnya kita mendapat sayang Allah dan ampun dosa?
Allah kata fattabi'uni, hampa ikut Muhammad. Ya ikhwan, kita ikut Nabi Muhammad ni, setiap episod ni kita ikut, kita beruduk cara dia, solat cara dia, semuanya mendatangkan dua benda besar. Apa dia? Sayang Tuhan pada kita, Tuhan balas sayang kita. Macam kita kata, ya Allah aku ikut Nabi hang sebagai tanda kata aku nak tunjuk aku cinta pada hang, aku iman pada hang. Maka Tuhan balas balik. Tuhan kata, ya aku sayang dekat hang pasal ikut Nabi aku. Dan semua dosa hang aku ampun selama hang ikut Nabi aku. Dan Nabi pula sebut dalam riwayat apa ya kawan? Nabi kata, selama hampa ikut aku, hampa pegang dengan kalam Tuhan, Quran, hampa pegang dengan sunnah aku, hampa tak sesat. Sesat ni satu dosa. Maka dosa sesat tu hampa tak ada. Salah satu sebab kita mendapat ampun Tuhan bila Allah memberi taufik kepada jiwa kita, tergerak jiwa kita untuk mengenal Nabi kita. Maka ini adalah sesuatu anugerah Tuhan yang besar untuk kita, ikhwan. Baik. Maka jadilah pula hal itu sebagai sebab untuk mendapat keampunan. Penjelasannya terdapat pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba muslim atau mukmin beruduk, lalu dia membasuh wajahnya, keluarlah setiap kesalahan yang dia pandang dengan matanya dari wajahnya bersama ayak atau bersama titisan ayak yang terakhir. Ya. Itu semua adalah sebab-sebab Tuhan nak ampun dosa kita dan memakbulkan permintaan kita. Jadi kita ambil wuduk, kita ambil cara Nabi. Bila kita basuh muka, macam mana ayak tu jatuh selungguk ke tanah, macam tu dosa kita jatuh. Kalau masa tu juga tak jatuh, dia akan jatuh juga dengan titisan yang terakhir. Kita basuh lagi, kita basuh lagi, kita basuh lagi. Titik yang terakhir daripada ayak di muka tu jatuh, dia heret semua dosa-dosa muka kita. Dah wuduk siapa ajak ikhwan? Muhammad bin Abdullah salawatullah wasalamuhu alaihi. Tuan kitab kita kata, itu di antara benda yang penting yang kita kena tahu yang ada di dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an tadi, riwayat daripada Imam Muslim. Jadi ini adalah doa iftitah yang Nabi kita baca. So kita pun boleh baca ikhwan. Kita boleh hafal, kita boleh baca. Kita boleh baca, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ghsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal baradi. Allahumma naqqini min adh-dhunubi wal khataya kama yunqa thawbul abyadu min ad-danas. Pun kita boleh baca ataupun dengan riwayat yang senang kita baca ni pun boleh juga. Itu satu jenis doa iftitah yang Nabi baca. Kemudian penulis menyambung doa yang kedua. Kata dia, subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, maha suci engkau dan aku sentiasa memujimu. Maha suci pula namamu, maha tinggi kebesaranmu, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar selain daripada engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh berbagai imam termasuk Imam Abi Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain, dan kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis ini juga ada riwayat daripada Umar Al-Khattab, ada riwayat daripada Aisyah, ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Imam Ahmad, dia suka dengan riwayat daripada Umar Al-Khattab. Dia mendhaifkan riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia memakai dengan lafaz yang sama tapi dengan rawi, dengan jalur daripada Umar Al-Khattab. Satu hari Umar semayang, jemaah dengan para sahabat. Bila Umar semayang, Umar membaca dengan kuat. Dalam semayang tu, Umar membaca dengan kuat. Dengan kuat doa ini. Maka Umar nak mengajak jemaah apa yang diajak oleh Nabi dalam sembahyang.
Lagi Imam Ahmad kata riwayat ni pula menceritakan umat sembahyang fardu. Adapun riwayat yang kita baca tadi, Abi Hurairah tadi, itu cerita sembahyang malam Nabi. Tapi doa yang pendek ni juga dikatakan sebagai iftitah Nabi, dibaca dalam sembahyang fardu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, dia menyatakan dalam banyak-banyak doa iftitah, yang ni paling afdal. Hak pendek ni paling afdal. Kerana dia berbeza dengan yang lain. Dan dalam Zadul Ma'ad, Imam Ibn Qayyim, dia menyenaraikan lebih daripada 10 hujah Imam Ahmad. Kenapa dia kata hadis ini lebih utama. Tapi Imam Ahmad kata, siapa-siapa yang baca lain daripada doa ni, dia kata tak ada apa-apa, dia boleh baca. Tapi kalau tanya dia, dia kata baca yang ni lah yang paling afdal. Bacalah yang ni yang paling afdal. Dia nak baca yang lain, dia kata fa amma ana fa azhabu ila ma ruya an Umar. Law anna rajulan istaftaha bi ba'di ma ruya 'anil nabi min al istiftahi kana hasanan. Kalau siapa-siapa baca iftitah yang lain semuanya daripada Nabi, dia kata kesemuanya elok. Tetapi kalau hang tanya dekat aku, iftitah mana yang kita nak dahulukan dalam banyak-banyak iftitah, dia kata yang ni. Kerana ini daripada riwayat Umar Al-Khattab. Baik. Imam Ahmad, dia kata, dia antara benda yang dia kata, kerana apa dia memilih ini? Kerana dia kata, ikhwan, beza yang kita baca yang pendek ni, yang kita baca yang pendek ni, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Beza yang ni dengan yang lain apa dia? Dia kata yang lain kesemuanya start dengan meminta pada Tuhan dalam bentuk doa. Tapi yang ni dah. Yang ni dia mai dalam keadaan sana memuji Tuhan. Di antara seorang hamba meminta sesuatu pada Tuhan dengan seorang hamba memuji Tuhan, Imam Ahmad kata pujian itu lebih tinggi. Tidak ada orang yang memuji Tuhan yang Tuhan tak tunaikan hajat dia. Tak ada. Maka apa yang ada dalam doa ini, ini menunjukkan jiwa seorang Nabi yang dia itu suka memuji Tuhan dengan pujiannya sangat kuat. Apa yang kita puji ke Tuhan? Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau. Kalau kita nak terjemah bahasa Melayu ni, maha suci kita kata apa? Ya Allah, engkau memiliki sifat yang langsung tidak ada kekurangan. Suci engkau ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallahi amma yasifun. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Tuhan daripada apa yang mereka sifatkan Tuhan dengan sifat yang tak benar. Mereka katalah lebih kurang ke Tuhan, Tuhan tetap subhana. Suci dia, walaupun orang kata macam-macam kat dia. Dia suci, dia bersih. Dia tak terkenal sifat-sifat kekurangan dan pencemaran. Subhanak Allahumma. Maha suci engkau ya Allah. Penduduk bumi ini kutuk kau macam-macam. Kufur pada kau macam-macam. Kau tetap suci Tuhan. Tidak ada sifat kekurangan. Tak ada lah sifat-sifat mereka duk kata sebanyak mana daripada zaman Nuh dulu sampailah nanti akhir zaman, macam-macam syirik mereka lungguk kat Tuhan. Satu pun tak akan terpalik pada Tuhan. Subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Allahumma. Allahumma. Kau lah Tuhan aku. Wa bihamdik. Dan maha terpuji engkau ya Allah. Maha terpuji. Tuhan terpuji bukan kerana orang puji dia. Tak. Kerana dia itu sendiri dah terpuji. Innaka hamidun majid. Dia hamid, dia majid. Dia tinggi, dia terpuji. Dia kaya, dia ghani, dia hamid. Dia kaya, tapi dia terpuji. Watabarakasmuka. Watabarakasmuka. Dan maha berkat nama engkau Tuhan. Nama yang kita tahu ni lah 99. Takat yang kita tahu lah. Walaupun ada ulama' kata nama Tuhan ni bukan 99, beratus nama Tuhan. Takat yang kita tahu ni 99. Tak apalah.
Tetapi sebut sahaja nama Tuhan, tabarakasmuka, semua nama Tuhan tu memiliki berkat. Atau kita makan, kita kata bismillah, cukup dekat tu tanpa kita sambung Ar-Rahman Ar-Rahim, sudah mengundang keberkatan. Kita nak buat kerja apa, kita start dengan bismillah, sudah mengundang keberkatan. Semayang kita tak start dengan bismillah, kenapa? Kerana kita tak mau berkat dah. Allahu Akbar tu sifat Tuhan dah berkat dah. Azan kita tak start dengan bismillah, kenapa? Dia lafaz-lafaz yang berkat. Nak pergi tokok berkat lagi buat apa? Setiap nama Tuhan dan sifat Tuhan berkat. Wa tabarakasmuka wa tabaraka ismuka, sangat berkat semua nama engkau Tuhan. Kita makan ubat, bismillah. Bismillah makan ubat. Atau tak, tambah selawat. Kenapa nak tambah selawat? Dia kata lagi bagus. Dah lah, saya mencari berkat. Hadis ni bagi tahu, kata semua nama Tuhan berkat. Semua nama Tuhan berkat. Wa ta'ala jadduka. Wa ta'ala jadduka. Dan maha, dan ta'ala maha tinggi ya Allah. Jadduka, kebesaran yang kau miliki, keagungan yang kau miliki. Wa la ilaha ghairuka. Tidak ada yang disembah dengan sembahan yang benar. Ghairuka, melainkan engkau saja ya Allah. Kata Imam Ahmad, tidak ada lebih yang dikasihi oleh Tuhan melainkan ucapan ni sebagai pembukaan solat. Dan lebih-lebih Sayyidina Umar baca kuat ini dalam sembahyang fardu. Satu hari Sayyidina Umar sembahyang, dia baca yang ini kuat-kuat, dia bagi orang lain, orang di belakang semua dengar. Kata Imam Ahmad, jahara Umar bihi yu'allimu as-sahabah. Sayyidina Umar menjaharkan bacaan ini, yu'allimuhu as-sahabah. Dia nak bagi tahu pada sahabat-sahabat lain, Nabi baca yang ni. Hampa duk baca yang lain aja, yang ni sampai hampa terlupa, hampa terlupa nak puji Tuhan apa. Baca ni juga. Imam Ahmad kata hadis ni hadis yang paling, hadis ni yang hadis yang paling paling utama dalam bab doa iftitah. Baik, sahabat yang meriwayatkan hadis adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi SAW bersabda, wa bihamdika. Penulis nak fokus pada perkataan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa bihamdika yakni aku memuji dengan menyanjungmu. Atau asumsi kalimahnya menjadi dengan memujimu aku menyucikanmu dan aku diberi taufik untuk memujimu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Sama ada membawa makna maha suci engkau ya Allah, aku memuji engkau, ataupun membawa makna maha suci engkau ya Allah dan dengan kepujian yang kau miliki, dan kemudiannya kau memberi taufik pada aku mengeluarkan kalimah-kalimah memuji engkau ya Allah. Kesemua ini menunjukkan kau dalam keadaan terpuji. Tuhan kalau siapa pun tak puji dia, dia tetap terpuji. Kita tiba-tiba saja dalam Quran Tuhan kata apa? Dia kata alhamdulillah rabbil alamin. Tiba-tiba saja dia kata tabarakallazi biyadihil mulk. Tiba-tiba saja dia kata subhanallazi asrah. Dia puji diri dia. Masa dia puji diri dia ni, dia turun ayat ni semua, tak ada satu hamba Allah ketika ayat ni turun dia tahu Tuhan tu macam mana. Tuhan telah kekal dengan keadaan dia memuji. Kita kata dia memuji. Sana'u li nafsihi, dia puji diri dia sendiri sebelum hamba dia puji dia. Dia dah terpuji. Kemudian dia turunkan wahyu. Dia menurunkan wahyu dalam bentuk hidayah dan taufik bagi kepada hamba dia untuk turut menyertai pujian kepada dia. Dengan dia memberi taufik pada kita memuji dia, itu menunjukkan dia sentiasa dalam keadaan terpuji. Andai kata penduduk bumi seorang pun tak puji, Tuhan ada penduduk langit yang sentiasa memuji dia. Andai kata penduduk langit Tuhan tak buat puji dia, dia sentiasa memuji diri dia. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Telah menyaksikanlah akan keesaan Tuhan tu. Siapa dia yang menyaksikan dulu? Dia. Syahidallahu annahu. Tuhan telah menyaksikan diri dia bahawa dia itu esa.
dia tak layak disekutukan dia sendiri. Barulah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Barulah malaikat tu pun Tuhan biar bang. Barulah orang-orang yang ada ilmu, start dengan para anbiya, start dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam, barulah turun ulul ilmi, orang-orang yang Tuhan bagi bagi ilmu. Hal keadaan Tuhan memang terpuji. Bila kita puji Tuhan, kita tahu satu benda apa? Tuhan memang terpuji kerana menghidayahkan kita untuk memuji dia. Sabda beliau tabaraka pada perkataan wa tabaraka smuka berasal daripada kata al-barakah yang bererti banyak dan luas. Tabaraka juga bererti maha tinggi dan maha besar. Banyak keberkahannya di langit dan di bumi. Sebab hanya dengannya semua itu bisa berdiri dan dengannya pula berbagai bentuk kebaikan turun. Subhanallah. Itu makna tabaraka dan maha berkat. Maha kebesaran kau ya Allah. Maha luas keberkahan kau ya Allah. Maha banyak keberkahan kau ya Allah. Dan besarnya berkat yang kau miliki ya Allah. Dan dengan berkat itulah tertegaknya langit dan bumi. Sabda Nabi Ta'ala wa Ta'ala jadduka. Yakni yang maha luhur dan maha tinggi. Sebab beliau jadduka, yakni kebesaran engkau. Sabda beliau jadduka, yakni kebesaran engkau. Maha tinggi kebesaran engkau Tuhan. Ikhwan, penulis ni dia saja syarah bahagian-bahagian yang penting daripada kalimat ni supaya dia nak kita yang mengihyakan sunnah ni kita tahu apa kita baca. Itu saja niat dia. Jadi kita tahu apa kita baca. Kita tak jadi macam mana orang yang kita baca apa depan Tuhan, kita pun tak tahu apa. Pasal apa kita pun tak tahu. Kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita pun tak tahu pasal apa kita angguk dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pasal apa? Tak tahu. Tu dah tak tahu pasal apa angguk. Dah semua orang duk angguk. Semua orang duk angguk. Tak boleh. Tak boleh. Kita pun tak tahu pasal apa. Pasal apa tak tahu. Kenapa kita jadi tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Sunnah dia tak mahu lagu tu. Kita puji Tuhan mai daripada hati kita. Kita tahu sekurang-kurangnya kita tak reti bahasa Arab ni ikhwan. Kita tengok terjemahannya dibuat oleh dia ni dengan usaha penulis yang buat kitab ni asal dalam bahasa Arab diterjemah. Syukurlah kita. Kita dapat taufik. Ini tanda kebesaran dan dah maha berkat Tuhan. Patut-patut benda ni ikhwan dikuasai oleh orang Arab. Tapi orang Arab pun tak tahu. Orang Arab, kita tanya kat dia apa iftitah hang baca, dia kata yang tu lah. Aku angkat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajhatu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard. Kita kata hang baca apa? Dia kata yang tu iftitah. Dia pun tak tahu apa. Bukan mesti dia Arab, dia tahu dia semua ikhwan. Sebab maksud-maksud ni hanya Nabi saja boleh beritahu kat kita. Kadang dia boleh harap, dia tak tahu apa. Apa Quran kata kat dia tak tahu. Quran kata, inna hadhal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran diturun untuk membawa kepada jalan yang benar. Turun kita, bawa kita kepada aqwam, kebenaran. Dia pun tak tahu apa. Tapi antum bayang, agama ni boleh main kepada orang bukan Arab. Macam kita. Macam kita bukan Arab. Agama ni boleh main pada orang Melayu. Bukan saya lah. Boleh main kepada orang Melayu. Kita pun tak tahu Arab. Boleh main pada puak-puak mamak-mamak ni. Tak tahu Arab. Betul buat mi? Tak ada. Apa satu yellow pasal Arab kita pun tak tahu. Boleh main, kemudian kita boleh tahu sunnah tu sahih tak sahih pula. Bukhari duduk di Rusia. Tahun bila dia mati? Perjuangan dia bila? Ibn Hajar tulis Fathul Bari tahun bila, berapa puluh tahun dia ambil nak tulis buku tu. Hari ini boleh ada satu set terjemahan dalam rumah kita. Kalau ini bukan keberkatan Tuhan, apa lagi namanya? Tuhan yang agih-agihkan agama kepada penduduk bumi ini. Allah bagi. Siapa nak dia bagi, siapa tak mau dia tak bagi.
Maka bila kita baca iftitah ni, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, kita bermaksud dengan setiap ucapan memuji Tuhan, kita boleh rasa bahawa kita benar-benar memuji Tuhan. Ikhwan a'azakumullah, kalau Allah Ta'ala bagi Allah, ini dua hadis kita baca ikhwan, dua hadis kita baca ni, kalau Allah makbulkan permintaan kita dua ni, Allah Allahu Akbar, kita jadi macam mana ikhwan? Kalau Allah makbul ni, apa yang ada dalam iftitah? Anda tengok, ha? Umat diajak doanya paling penting lepas sembahyang. Dalam sembahyang tak diajak kepentingan. Tengok. Nabi ajak kepada kita, dalam solat itu penting berdoa. Nabi bagi peluang. Lepas takbiratul ihram, Allahu Akbar, bagi peluang. Tak terus baca Fatihah. Bagi makmum menghayati iftitah. Antu kalau antu ingat tak masa kita sembahyang mayat di Mekah? Rasa kan, Man? Sahabat Zaki baru balik. Sembahyang mayat di Mekah. Sembahyang mayat di Madinah. Sembahyang mayat di sana, ya kawan, dia lama. Satu-satu takbir dia lama. Paling lama, takbir ketiga. Kita takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir pula Allahu Akbar, baca salawat. Takbir pula Allahu Akbar, baca doa. Masa tu lama. Kenapa? Dia baca doa, dia menghayati, dan dia bagi peluang pada semua jemaah semayang tu dapat doa untuk mayat. Kita tak buat. Tok Imam pula nak bagi habis pasal apa, dia kata mayat ni kena cepat-cepat. Tengok masalah Tok Imam. Dia cepat tak kena tempat. Masa dia kata dia marah pula. Nak katalah ayat nak kata tu duk ada. Nabi dia marah pula. Dia tak bagi peluang. Sedangkan itu adalah urusan jiwa. Kita nak minta pada Tuhan, Allah ampun kawan ni. Dan kalaulah kita lepas ni tak baca doa apa dah dekat dia, itulah last sekali. Dan tak semua orang nak pergi hati kubur sekejap lagi. Lepas tu pakat beda-beda, semua pakat balik, tak semua ingat dah kat dia lepas tu. Yang rapat dengan dia mungkin ingat. Tapi yang kita ni pergi tumpang sembahyang je. Kita pergi tengok, dia orang cakap ada nak sembahyang mayat. Kita pun naklah satu kirat. Tu imam punya nak cepat, Allahu Akbar. Kita duk baca cara kita ni lah baru ihdinas siratal mustaqim. Dia nak takbir, Allahu Akbar. Kita cemah. Nak takbir ke nak perhabis Fatihah? Nak takbir ke perhabis? Alamak. Kita pun baca surat al-lazina Allah. Allahu Akbar. Kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di Allahu Akbar. Kita kena ikut dia, ada imam. Terkabir ketiga, dia duduk bunyi, dia dengar ada bunyi dah. Wa abdil hudaran khairan min darihi wa ahlan. Dengar lah dia baca. Kita baru Allahumma afir lahu. Kita Allahu Akbar. Mana dia nak pergi ni? Kita lepas ni tak ada peluang dah nak doa mayat tu. Dalam solat berdoa lain. Kita dekat dengan Tuhan, dekat dalam solat. Dekat dalam solat. Tapi kita tak diajak berdoa. Ha. Dan tak diiktiraf doa dalam solat masyarakat kita. Dan tak dianggap kawan tu berdoa. Kita dah sikit dah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Kita pun nak mangkit dah. Dia jeling kita. Tengok kita. Doa pun tak mahu. Dia tak iktiraf kita baca doa. Dia tak iktiraf kita baca doa. Dan dekat dia seolah-olah baca doa dalam sembahyang ni bukan tempat terbaik. Bila dia iktiraf orang baca doa, dah habis sasilarah wirid-wirid, angkat tangan join dia. Amin. Ah, dia lega. Dia tahu jemaah ni semua baca doa. Punya murakab sampai tarah tu. Dia murakab dengan sunnah sampai tarah tu. Yes. Nabi start solat. Nabi puji Tuhan. Nabi baca doa. Ni yang kita nak jumpa nombor tiga ni. Lagi panjang doa Nabi. Kita baca lagi dua minggu lah saja abang. Lagi panjang.
Dan tak habis dekat tu, ikhwan. Bila Nabi solat, dalam rukuk kadang-kadang Nabi baca doa. Sami'allahu liman hamidah. Apa Nabi tak buat? Nabi baca. Yang kita tak buat. Tu imam kita semua tak buat. Saya tak buat ni, saya rasa bukan pasal dia tak mau buat. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Kata sami'allahu liman hamidah. Dia habis tinggi, dia pegang yang tu. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia takat tu je. Dia tak tahu Nabi kata benda lain. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Dia tak tahu yang tu. Nabi puji Tuhan, Nabi minta pada Tuhan dalam i'tidal. Dia tak tahu. Dan dia tak i'tiraf tu semua. Yang dia tahu satu je. Subuh kalau tak angkat kunut, wahabi. Yang tu saja dia tahu. Lain semua pak-pak ni dia tak tahu. Nabi kata doa dekat kita dengan Tuhan dalam sujud. Baca doa. Kita ada peluang baca doa. Dalam tahiyat akhir, kita ada peluang baca doa. Dan doa sebahagian yang Nabi ajak. Sebahagian lagi Nabi kata apa? Baca apa yang kau suka. Rupanya doa yang paling dahsyat kita dengan Tuhan adalah dalam solat. Jadi kalau kita ada hajat, ikhwan, semayang sunat dua rakaat. Semayang sunat. Time duha ke, apa ambil uduk, semayang sunat dua rakaat. Tak payah niat apa-apa. Bila kita ambil uduk, automatik sunat dua rakaat kita buat. Walaupun kita tak niat usali sunatal udu'i. Tak payah udu'i pun. Tak payah udu'i pun tak payah apa. Hanya semayang. Dia automatik. Semayang tu dia kena mengena dengan beruduk. Dia solat yang bersebab. Ambil uduk, semayang. Allahu Akbar. Daripada iftitah, kita dah ada hajat dengan Tuhan. Baca doa. Dalam rokok, kita kejubah hadir-hadir rokok. Doa Nabi. Bila lah sekali sampai tahiyat, baca doa dalam tahiyat. Minta dalam tahiyat pada Tuhan. Minta. Sehinggakan Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata apa? Kita semayang sunat ni, kita minta kepada Tuhan dalam tahiyat. Kita tak tahu nak minta dalam bahasa Arab. Boleh tak leh kita minta dalam bahasa sendiri kita? Ibn Taymiyah kata boleh. Minta ke Tuhan. Sebab Nabi kata minta. Orang kita kalau dengar lagu ni, Allah dia terkejut, ikhwan, boleh buih mulut. Ha, tengok dia kata boleh minta dalam bahasa Melayu. Dia ingat main-main ke? Dia kata kita main-main, yang main-main tu dia. Dia kata kita main-main. Kita cakap sunnah, dia kata main-main. Habis nak jadi apa ni kalau sembahyang boleh cakap Melayu? Itu nama dia doa. Doa. Bukan Fatihah Melayu. Fatihah Arab juga. Tahiyat bahasa Arab, doa. Kita baca mulut, kita dengar. Habis bagi Assalamualaikum Warahmatullahi. Assalamualaikum Warahmatullahi. Kita istighfar. Lepas istighfar kita buat apa? Kita mencari damai dengan doa kita lepas salat. Tak ada kata apa-apa. Kita merenung balik apa kita minta ke Tuhan. Kita tunduk muka kita ke tanah. Kita kata, Tuhan, terimalah permintaan aku tadi. Selesai sembahyang kita. Pasal itu sembahyang daripada awal, apa maksud dia? Doa. Sembahyang itu adalah doa. Jadi kalau kita tak pakai sembahyang dalam empat doa, jadi sembahyang kita tu macam hilang dia punya roh. Tambah bulan puasa, ya kawan, bulan Ramadan. Lagi umat tak diberi peluang berdoa dalam solat. Pasal apa? Pasal nak perhabis satu juzuk. Baca lain tak bukan. Kata Mekah boleh perhabis, dia tak tengok Mekah baca macam mana. Dia nak perhabis sejam satu juzuk, baca jadi apa? Pumpang-pumpang-pumpang, apa imam baca, surah apa pun tak tahu. Mampu pegang lah. Subhanallah. Kita tidak ada penghidupan jiwa. Solat kita tu mati. Hatta lepas sembahyang, satu orang kena baca doa walaupun kita tak faham, kita dipaksa kata amin. Kalau tak kata amin, kita dihukum. Sedangkan berapa banyak orang sembahyang sunat, dia berdoa dalam tahiyat akhir. Kita tengok tahiyat dia lama. Bila baca kawan tu tahiyat sembahyang sunat, tahiyat lama, kawan tu duduk tengok, Allah, tak mengaji betara tu. Apa tahiyatnya lama? Dia tak tahu kawan tu baca doa. Dia tak tahu Nabi suruh baca doa. Dia kata dia tu tak mengaji. Yang dia tak mengaji, dia tak nampak. Kawan tu tak mengaji. Kawan tu sempat baca doa. Assalam. Kawan tu nak kata apa? Istighfar saja. Tu kawan tu bangkit. Dia kata tengok.
Loi. Apa pun tak minta, sombong. Hari ini banyak orang sombong. Hari ini banyak orang sombong. Pasal apa? Pasal sembahyang tak mau doa. Ya Allah, ya Tuhan. Macam itulah khazanah buruk sangka duduk dalam kepala kita. Bila kita belajar sunnah ni, kita kenal satu persatu, ikhwan. Pasal itu orang dia suka sembahyang sunat, dia suka bangkit malam, dia nak minta ke Tuhan. Dia nak munajat ke Tuhan. Tambah-tambah Nabi kata dua rakaat fajar tu kan lebih baik pada dunia dan isinya. Berdoa dalam tahiyat akhir. Dapat sembahyang sunat fajar di masjid dalam sebelum bagi salam. Selagi tu bila tak qamat, baca doa, jangan bagi salam lagi, minta ke Tuhan, minta macam-macam. Ampun dosa hari ini, hari mula nak start, bagi sihat, bagi yang tu, bagi yang ni, bagi rezeki. Ya Allah, bagilah ustaz mai kuliah awal, berhenti awal, minta semua, minta dalam tu. Tuhan kan makbul. Salah tak minta. InsyaAllah ikhwan, lepas ni kita akan masuk hadis yang ketiga berkenaan dengan iftitah Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah.